Channel ini akan mengabarkan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahir Sek. Namun sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kalian terhadap channel ini dengan cara klik like, subscribe, serta komen. Dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan terhangat dari channel kami. Dan baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kembali kita akan mengabarkan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahir Sek. Yang pertama nih para sahabat, kita ada kabar dari Syahir Sek yang sudah mengaku jadi orang Indonesia dari mulutnya sendiri yang disiarkan langsung di publik ya para sahabat ya. Dimana disitu Syahir mengaku sudah menjadi orang Indonesia asli dan sudah pintar berbahasa Indonesia. Wah, mantap banget nih para sahabat ya, ternyata Syahir Sek sendiri sudah mengakui jadi orang Indonesia. Hal itu memang disampaikan oleh salah satu unggahan di akun fans Asia Sejati, di mana akun tersebut memposting sebuah cuplikan video saat Syahir Sek berada di Indonesia dan Syahir Sek juga sedang mengisi sebuah acara di salah satu stasiun TV. Di situ kita lihat ya para sahabat ya, dan kita dengarkan dengan baik-baik bahwa Syahir Sek mengaku sendiri di depan publik kalau dia sudah sah menjadi orang Indonesia. Dan dalam postingannya, akun fans Asia Sejati ini juga menambahkan sebuah caption. Syahir sudah ngaku kalau dia sudah jadi orang Indonesia dan sudah bisa berbahasa Indonesia. Walaupun Gotik yang jadi perannya, tapi Bejo sudah keceplosan tuh. Mau bilang apa, dah jelas buktinya kalau Syah sudah jadi WNI. Di postingan ini juga langsung dibanjiri komentar oleh para fans yang lainnya. Salah satu komentarnya datang dari @misianti yang mengatakan, Syah bilang ke Raffi udah punya SIM Indonesia, kalau enggak jadi orang Indonesia mana bisa punya SIM Indo. Itu jelas kalau Syah memang sudah menjadi orang Indo. Happy yang bilang Rusia hamil bagaimana? Selanjutnya nih para sahabat, kita masih berada di akun fans yang sama. Kali ini kita lihat ada sebuah cuplikan video atau postingan dari Ayu Ting Ting yang di repost kembali ya para sahabat ya, dimana di situ Ayu Ting Ting berfoto dengan temannya atau sahabatnya yaitu Anwar BAB. Di situ juga kita lihat Ayu Ting Ting menambahkan sebuah caption, anak Depok Cibubur kita mah nongkrongnya di mall kali ini, hahaha. Di situ kita lihat ya, ditambahkan caption pula oleh akun fans tersebut dengan mengatakan, ini dia Ayu yang bilang kita geng Cibubur Depok. Ayu posting tanggal 25 bulan 3 2019, sehari sebelum HUT akan gendang. Jadi bikin kejutan tuh di Cibubur buat Bojone. Selanjutnya perhatiin dengan mata terbuka dan hati yang bersih agar bisa paham dan nilai sendiri. Dan mobil Ayu parkir di apartemen depan ANTV yang mana Syah tanggal tinggal di situ. Jadi artinya Asia yang bareng tuh. Nggak ada yang berani komen karena aku nggak ceritain. Kalau aku jelasin ceritanya video ini baru rame komen sampai ada yang julid datang ke lapakku. Gimana? Mana komen yang tanggapannya? Ayo. Baik, aku ceritain dikit itu siap parkir mobil di mana. Ayo. Dan itu rumah Asia yang di Cibubur yang sudah direnovasi dan diposting Umi awal tahun 2018. Dan ada Ustadz Cepot yang bilang nyuruh datang ke pondok pesantrennya pada Ayu dengan bawa Arjuna yang ganteng dari India. Kepo kan?
juga postingan aku yang saat Hud Ayu aku bilang kalau kartu ucapan dari Bilqis itu adalah syair yang buat untuk Ayu sebagai suami dan di-like oleh Umi. Dan bagaimana menurut tanggapan kalian para fans yang lainnya? Silahkan Anda berkomentar di kolom komentar dan saya ucapkan terima kasih.